Assalamualaikum Solih-Solihah. Di video kali ini kita sudah bersama tanaman-tanaman cantik, imut dan kaya akan manfaat, yaitu microgreen. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita kenalan dulu apa itu microgreen. Ya, microgreen adalah tanaman yang ukurannya lebih besar daripada kecambah tapi lebih kecil dari tanaman dewasa. Jadi, sayuran yang kita konsumsi itu ada beberapa tahap pertumbuhan, Solih-Solihah. Yang pertama, kecambah. Lalu, microgreen seperti ini. Lalu, baby green, tanaman yang masih remaja. Ada juga tanaman yang sudah dewasa. Sejarah awalnya dari penanaman microgreen ini, dulu para chef di restoran itu membuat microgreen ini untuk dijadikan sebagai garnish dan sebagai penambah cita rasa. Sekarang kita akan bahas perbedaan microgreen dan kecambah, ya Solih-Solihah. Kalau kecambah itu masih ada akarnya dan dia tumbuhnya di tempat gelap dan lembab. Sedangkan microgreen, tanaman kecil seperti ini, kita akan mengkonsumsi batang dan daunnya saja, sedangkan akarnya tidak kita konsumsi. Tumbuhnya di tempat yang terang dengan sirkulasi udara yang baik. Microgreen bisa kita panen ketika sudah muncul daun sejatinya, Solih-Solihah. Microgreen dipanen ketika umurnya 5-7 hari. Untuk tanaman kacang hijau dan kangkung, ada juga yang 14-21 hari, tergantung tanaman yang kita tanam. Tapi paling enak rasanya dan nutrisi maksimal ketika daun sejati pertama tumbuh. Inilah saat yang paling tepat untuk dipanen. Dan jika Solih-Solihah ingin menanam microgreen, benih yang kita gunakan bisa benih apa saja. Pada dasarnya sama dengan menanam reguler. Hanya saja yang perlu diperhatikan, pilih benih yang tidak ditreatment dengan bahan kimia karena langsung kita makan, ya. Nah, di sini Ustazah sudah menanam kacang hijau dan kangkung seperti ini. Oke, olah-olahan apa saja yang bisa kita buat dari microgreens? Di antaranya ada jus, salad, burger, bakwan, risol, dan juga tumisan. Begini cara menanam microgreen. Pertama, kita menyiapkan wadah, air hangat, air dingin, tanah kompos, juga benih. Di sini kita benihnya kacang hijau dan kangkung, ya. Kita rendam dengan air hangat semalaman. Kita isi setengah wadah dengan tanah yang sudah dicampur kompos. Juga kita siram agar tanah menjadi basah dan juga lembab. Lalu kita taburkan di permukaan media tanam. Kita siram, lalu kita tumbuk agar akarnya masuk ke dalam tanah selama sehari. Setelah itu kita tata berjajar. Kita rawat, kita siram setiap hari. Tidak perlu dipupuk atau dipestisida, ya Solih-Solihah. Dan inilah microgreen yang kita tanam setelah beberapa hari. Dan setiap harinya selalu ada perubahannya loh, Solih-Solihah. Kita amati bersama, ya. Ya, microgreen tumbuh dengan batang yang tinggi dan tumbuh daun sejatinya. Sekarang kita mau panen. Oh ya, microgreen ini setelah kita panen sudah tidak bisa tumbuh lagi, ya. Hanya sekali panen. Nah, sekarang kita cicipi bagaimana rasa dari microgreen kacang hijau dan kangkung, ya. Dengan cara kita olah menjadi tumisan dan jus.
Seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba. Mantap. Silahkan mencoba menanam, merawat, dan mencicipi tanaman microgreen ya Solisolihah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Solisolihah.